Yohan di Rongga. Ini untuk selendang pengantin nih perempuannya. Oh, ini untuk laki-lakinya. Orang tua laki-laki kalau mengadati pada acara suka cita menikahkan anak ataupun adanya acara duka cita meninggal dunia, ini digunakan dengan acara adat. Laki-laki yang berwarna hitam gelap. Habonaran Lobona. Harus pakai lonceng katanya kalau mau naik. Lupak Tagan. Ini apa ini Kak Lili? Meriam ini ya? Meriam. Dulu? Benteng raja-raja dahulu. Ini meriam ini ditempatkan untuk bukti bahwasannya peralatan perang zaman dahulu masa raja itu sudah maju. Pakai meriam begini ya? Iya. Wush. Ini menggunakan mesiu. Pakai bubuk mesiu ya? Bambu kan pakainya lampu. Ini masukkan serbuknya dinyalakanlah api. Terus meletak. Canggih juga jangan dulu ya. Rambut ini tongkat balehat, tongkat kekuasaan kebesaran raja. Sama seperti pisau suhul ini tidak boleh sembarangan dipegang. Pisau suhul ini inilah yang diberikan raja untuk putranya yang siap menikah. Nah, jadi dalam pisau itu ada apa kekuatan gaib roh leluhur untuk menjaga keluarga yang sudah dewasa itu yang sudah menikah itu dia akan memiliki keluarga sendiri lah. Jadi nggak boleh dipegang kak ya? Nggak boleh dipegang. Tidak boleh dipegang. Balanga. Oh, Balanga.